Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Kami dari Persit Kartika Chandra Kirana, Ranting BS1 Denkav 5 PD16 Patimura akan mempersembahkan pola adaptasi kebiasaan baru untuk mencegah penyebaran COVID-19. Di era adaptasi kebiasaan baru saat ini, kita harus menerapkan pola hidup 3M. 1. Menggunakan masker. Dalam kegiatan apapun yang berinteraksi dengan orang lain, kita harus menggunakan masker dengan benar, yaitu menutupi dari pangkal hidung hingga dagu. Pemakaian masker seperti ini bertujuan untuk mencegah penyebaran droplet. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. 3M yang kedua, mencuci tangan. Selalu mencuci tangan dengan baik dan benar dengan menggunakan sabun di bawah air mengalir, minimal selama 20 detik. Apabila tidak ada, dapat menggunakan hand sanitizer. Tiga M yang ketiga, menjaga jarak. Menjaga jarak di era adaptasi baru saat ini sangat penting untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Selalu menjaga jarak yang dianjurkan minimal 1 sampai 1,5 meter. Mari kita terapkan 3M untuk melindungi diri sendiri, keluarga kita, dan lingkungan dari penyebaran COVID-19. Tingkatkan disiplin dengan membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Kita sehat, Ale sehat, Katong bersaudara sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.